Anjay. Ya, saya pikir soal masalah Anjay ini lebih baik jangan menjadi perdebatan yang menjurus ke tidak sehat. Karena apapun itu tidak ada manfaatnya kemudian menjadi perdebatan-perdebatan yang kita anggap tidak perlu. Memang dalam rilis Komnas HAM itu kemudian Komnas HAM membuat tafsir hukum secara kasuistik ya, bukan pidana secara umum. Namun karena itu menjadi rilis resmi dari Komnas HAM, nah sehingga itu kemudian menjadi polemik. Jadi sebaiknya memang hal seperti ini kita kemudian harus kaji secara mendalam dan tidak perlu lagi diperdebatkan di publik. Lebih baik kita memikirkan bagaimana kemudian sama-sama menjalankan protokol COVID, mengatasi corona dan apa namanya pergerakan ekonomi di Indonesia. Tadi kan Kopas TA bilang bahwa kata Anjay ini bisa berpeluang untuk menjadi bullying terhadap anak-anak. Ya itu justru itu, karena ini multi tafsir hukum secara kasuistik, bukan pidana umum. Jadi memang ini harus dikaji sama-sama. Ini kan banyak pakar hukum di Indonesia ini, mari kita kaji. Bang, sedikit bang, soal Ciracas bang, itu kan diawali kan oleh hoax salah satu prajurit TNI bang, kira-kira berimbas kepada penyerangan gitu bang. Ini menurut abang ada harus ada pembinaan khususnya terkait teknologi informasi yang digunakan oleh prajurit agar bisa memfilter berita-berita bohong gitu bang? Ya sebenarnya secara umum saja ya bahwa di setiap institusi kan pasti ada pembinaan-pembinaan dan juga memang penggunaan-penggunaan medsos ini memang harus lebih ditekankan terutama kepada institusi-institusi yang mempunyai disiplin tinggi bahwa memang harus mengecek terlebih dahulu sebelum kemudian melakukan tindakan-tindakan yang berakibat akhirnya begini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.